Pertama, masuk ke situs prakerja.go.id. Pilih menu daftar sekarang. Setelah itu, masukkan nama lengkap, password, dan email kamu. Pastikan email kamu merupakan email aktif. Prakerja akan mengirimkan notifikasi ke email kamu untuk konfirmasi akun. Konfirmasi email akun kamu. Kemudian setelah itu, kembali ke web prakerja. Konfirmasi akun berhasil terverifikasi. Kedua, isi data diri kamu. Caranya, masukkan email kamu beserta password yang kamu gunakan sebelumnya. Klik masuk atau login. Kemudian setelah itu, masukkan nomor KTP kamu dan tanggal lahir. Pastikan diisi dengan benar. Kemudian setelah itu, isi data diri kamu dengan lengkap dan juga benar. Setelah semuanya selesai, berikutnya adalah kamu harus mengupload foto selfie kamu beserta dengan foto KTP secara bersamaan. Dan setelah itu, masukkan nomor telepon kamu dan kode OTP akan dikirimkan melalui SMS. Silahkan masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor telepon kamu. Yang ketiga, tes motivasi dan kemampuan dasar. Langkah berikutnya, kamu harus mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar secara online. Tes ini dalam soal pilihan ganda. Tes motivasi dan kemampuan dasar dengan klik mulai sekarang. Jangan lupa, siapkan alat tulis dan kertas untuk membantumu tes online selama 15 menit. Apabila sudah melakukan tes online, tunggu email pemberitahuan dari Kartu Prakerja. Apabila sudah dapat email pemberitahuan, segera kembali ke website untuk bergabung ke gelombang pendaftaran yang tersedia. Nah, jika kamu lolos, selamat, kamu siap menggunakan Kartu Prakerja. Yuk segera daftar. Video ini bersumber dari prakerja.go.id. Terima kasih.